suasana stasiun Tegaluar. Nampak lampu-lampu stasiun sudah dinyalakan bagian gedung keberangkatan dan kedatangan. Nampak sudah bercahaya. Inilah suasana stasiun Tegaluar kereta cepat Jakarta Bandung. Inilah suasana stasiun kereta cepat Jakarta Bandung tanggal 20 Juni 2022. Nampak sudah ada peningkatan progres, khususnya untuk halaman parkir dan taman di sisi barat. Nampak lampu-lampu peron dan stasiun sudah dinyalakan. Progres stasiun kereta cepat Jakarta Bandung pada tanggal 20 Juni 2022. Nampak mata flyover yang mengarah ke stasiun Tegaluar. Tegaluar tanggal 20 Juni sore, nampak itu bakal flyover stasiun Tegaluar arah Gede Bage, arah Cibiru, Cileunyi. Jadi ini stasiun itu berada di daerah Cileunyi, wilayah pemerintahannya. Dan nampak stasiun sudah dilakukan untuk menyambut acara kita tanggal 22. Menurut rencana thank you.
progres terkini jembatan flyover stasiun Tegaluar. MU-nya udah datang tuh. Kereta cepatnya datang. Nih.